skuad utama juara Liga Super 6 kali berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT kini berada di Dubai untuk sesi latihan pramusim mereka. Para pemain dan staf kejurulatihan dari skuad utama JDT dilihat menjadikan The Sevens Stadium yang terletak di Dubai, Emirah Arab Bersatu UAE untuk sesi latihan dan perlawanan pramusim mereka. Pengurusan JDT telah memilih Dubai, Emirah Arab Bersatu UAE sebagai destinasi latihan dengan mengadakan beberapa siri perlawanan persahabatan pramusim 2020 sebagai usaha untuk memantapkan kualiti pasukan mereka bagi mengharungi musim baharu Liga Malaysia dan saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Kualiti yang dimiliki kelab dan pemain ternama yang terdapat di Dubai telah menjadi antara faktor pemilihan Dubai sebagai destinasi latihan JDT bagi aksi pramusim mereka untuk tahun 2020. Perancangan ini adalah bagi memberi pendedahan terbaik bagi keseluruhan skuad utama JDT. Menerusi video yang disiarkan di laman media sosial oleh pihak Johor Southern Tigers JST, pemain-pemain JDT termasuk staf kejurulatihan dilihat pergi ke sesi latihan pramusim dengan menaiki supercar dari pelbagai jenis jenama terkemuka dunia seperti Lamborghini, Mercedes, Ferrari dan juga Bentley. Pemilik JDT iaitu Tunku Mahkota Johor TMJ juga dapat disaksikan menaiki kereta model Lamborghini Aventador yang berwarna putih bersama isteri baginda Che Puan Khalidah Bustamam.